Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di garasi kita nih. Kita kedatangan satu unit R15 V2 tahun 2014 mulus kilometer rendah. Untuk tahun 2014 ya. Bisa kita lihat dari sampingnya ini mulus banget parah. Lihat ya. Mulus parah. Ban udah pakai bedleg, piringan enggak kegores sama sekali, cakram depannya sama cakram belakang juga sama. Seal aman. Ini tampak dari depannya. Nah, ini tampak sampingnya udah pakai frame slider juga ya, ban depan belakang pakai bedlex. Oke. Sekarang kita lihat belakangnya. Pajak bulan 10, Bro. Pajak bulan 10 tahun 2023, kalengnya 2024, ini plat D. Aku lupa ya, samsatnya samsat mana kalau nggak Cimahi, ini Bandung Kota saya lupa. Ntar saya tulis di deskripsi deh ya. Oke. Udah pakai windshield jenong juga. Sekarang kita coba lihat kilometernya. Ini kurang lebih kilometer 14.000 entah 15.000 guys. Wah, 15.000. Real, no reset. Oke, sebelum kita dengerin suara mesinnya, lihat dulu ini. Mulus, no repaint, Bro. Cuman ini ada lecet-lecet kecil ya. Ini kebetulan owner sebelumnya cewek, jadi ini pemakaian cewek tapi terawat, guys. Oke. Listrikan semuanya normal ya, mulai dari lampu sen, klakson. Klaksonnya lah. Lampu sen nyala ya. Tuh. Depan belakang nyala aman. Terus lampu jauh juga aman ya, lampu jauh. Bisa kelihatan nembak ya. Oke. Sekarang coba kita dengerin. Coba kita dengerin suara mesinnya sekarang ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Sebelah sini. Langsung ngejreng. Jelas sangat langsung ngejreng, guys. Oke. Ini piringan belakangnya masih bagus ya, tebel. Suara mesin juga masih bagus, halus. Kita dengerin yuk, kita lihat tipis-tipis. Mesin bagus, luas. Ini piringan depannya ya, piringan belakangnya kita lihat. Tebel juga. Oke, masih aman. Slider juga. Sayangnya ini kuncinya masih satu aja ya guys ya. Kuncinya masih satu. Hanya sisa satu, bukan masih satu. Ini windshield-nya yang ori nggak ada. Adanya yang jenong. Terus apalagi misalnya tadi aja ya, lecet di sini. Nah, ini lecet-lecet pemakaian. Oke, ini saya buka harga di 15 juta nego aja, Bro. Sumpah 15 juta nego. Langsung bawa pulang satu unit R15 V2 generasi kedua di R15 series. Masih mulus, kilometer rendah, terawat. Terus siapa cepat dia dapat, langsung aja kontak gas di bawah ini ya. Habis motor ini saya upload, lanjut ke yang belakang, oke. Okay? So stay tune, yang penasaran sama Fitri yang baru masuk, stay tune di channel YouTube saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.